semua nih, duren semua. Ini jalur jebol dari arah Jakarta. Sini ada pertigaan, kiri ini tembus ke Ciparas Mariwati. Lokasinya dari pom bensin kita masih lurus terus, nanti di sana di depan ada pertigaan belok. Sampai juga nih di lokasi kebun durian yang 14 hektar. Depan pintu gerbang ya. Di depan udah ada satu unit rumah. Bisa dibilang kantor, ini gudang, di belakang itu villa. Nah, itu yang gerbang hijau yang warna kuning itu villa ya. Dan ini di sampingnya ada kandang kambing, ada juga burung ya di sana. Nanti lokasi kebun duriannya di belakang bangunan ini. Kita coba masuk ke dalam. Sekarang udah masuk nih ke kebun durian. Lihat ya, full kebun durian. Sampai kebun durian ini ada juga tumpang sarinya kayak avocado nih, alpukat. Nih, lagi berbuah kalau alpukatnya ya. Alpukat naon itunya? Ini alpukat jenis bohlam. Di samping alpukat ada juga matoa nih. Kalau buat yang cari kebun durian, memang ini posisi yang paling tepat, lokasi yang paling tepat ya, karena full kebun durian. Yeah.
sendiri kan. Padat banget. Ini durennya kondisi masih apa ya? Sibuk lah. Karena ini belum masih berbuah, cuma masih pentil. Oh, istilah Sunda masih pentil. Ini durian semua nih, durian semua. Walaupun kita masuk lebih dalam lagi, tetap kondisinya seperti ini ya, durian semua. Ini belum seperempatnya nih kita masuk ya, baru di depannya aja. Kontur tanahnya nyaris datar rata. Di sini samping kebun durian, di sini udah ada ternak juga ya, ternak kambing. Banyak ini kabupaten, berapa ratus masuk. Ini kandang yang bagian belakang udah 2 unit, belum yang di depannya nanti ada kurang lebih 3 unit kandang ya. Bagi Anda yang mau berinvestasi pertanian, perkebunan sekaligus peternakan, ini udah komplit semua di sini.
900 domba itu pak 200 nya resepnya. Sound the sip, sound the sip.